pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat jumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada program kali ini, kita akan membahas tentang topik konsep negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar RI 1945 yang merupakan bagian dari mata kuliah Hukum Tata Negara RI dengan kode PKNI 4206. Pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa pemahaman konsep negara hukum perlu dipelajari untuk mendapatkan wawasan pengertian yang luas dan mendalam. Tentang konsep negara hukum ini telah banyak dibahas para pakar, baik di kalangan hukum, politik, dan ilmu negara. Mempelajari negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar RI 1945, lebih dahulu perlu memahami pengertian tentang apa negara hukum itu sendiri. Ada beberapa batasan yang dikemukakan para pakar untuk memahaminya, biasanya dibandingkan dengan pengertian negara kekuasaan sebagai kebalikan dari konsepsi negara hukum. Istilah negara hukum diterjemahkan dari kata Rechtsstaat, sedangkan negara kekuasaan diterjemahkan dalam kata Machtstaat. Secara historis tercatat, Rudolf von Gneis, seorang guru besar di Berlin, Jerman, dalam bidang hukum tata negara, bukunya English Verfassung, sebagai seorang banyak menaruh perhatian dalam hukum tata negara Inggris. Ia mengungkapkan dalam kerangka pemahaman sistem pemerintahan Inggris. Menurut Sudiman Karto Hadi Projo, 1970, konsepsi negara hukum lahir pada alam pikiran budaya individualisme. Individu bebas dilengkapi dengan kekuasaan penuh yang memungkinkan adanya perlindungan kepribadian individu. Tetapi pada saat penindasan individu, jelas bahwa konsepsi negara hukum sebagai reaksi dari pengertian negara kekuasaan bagi perlindungan individu penindasan atas kekuasaan tersebut. Pemirsa, perlu Anda ketahui, perhatikan pertanyaan tentang bagaimana konsep negara hukum yang dikembangkan atas dasar berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945 yang merupakan inti bahasan pada bagian ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan bahasan pengertian negara hukum. Istilah ini merupakan kesatuan dari kata negara dan hukum. Pengertian secara sederhana adalah negara yang didirikan dan dikembangkan berdasarkan hukum. Segala sesuatu yang melekat pada negara hukum itu adalah produk hukum. Bahkan keberadaan negara itu pula sebagai produk hukum, termasuk kekuasaan terbagi dalam negara itu. Pemirsa, untuk memahami wawasan tentang pemahaman konseptual dari negara hukum, mari kita perhatikan dari pendapat Wiryono Projotikoro tentang negara hukum yang berarti di dalam wilayah negara itu, yaitu A. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. B.
semua orang-orang atau penduduk dalam hubungannya kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sejak lama orang mencari pengertian yang dirasa tepat tentang negara hukum. Seorang filosof Aristoteles mengemukakan, pengertian negara hukum dikaitkan dengan kondisi negara polis pada masa itu. Ia berpendapat bahwa negara hukum itu adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya. Untuk perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia yang ia bisa menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian, hukum itu bersumber pada keadilan. Menurut Kant de Vijter berpendapat bahwa dalam negara hukum, negara bertugas untuk menjaga hak-hak rakyat jangan terganggu atau dilanggar. Negara tidak campur tangan tentang kemakmuran rakyat. Selanjutnya, paham ini dikenal dengan paham liberalisme atau disebut pengertian negara hukum dalam arti sempit, sehingga oleh para pakar dikategorikan sebagai negara hukum liberal. Hanya mengandung dua unsur penting, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Muncul istilah negara hukum formal yang merupakan perluasan dari pengertian yang sempit itu, yang menambahkan menjadi empat unsur. A. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. B. Pemisahan kekuasaan. C. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan D. Adanya peraturan administrasi yang berdiri sendiri. Istilah negara hukum di Inggris dikenal dengan istilah the rule of law. Sedangkan di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan government of law, but not for men. Pengertian the rule of law diartikan oleh AVDC meliputi empat unsur sebagai berikut. A. Supremasi dari hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum atau kedaulatan hukum. B. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang. Dan C. Konstitusi itu merupakan sumber dari hak asasi manusia itu, tidak diletakkan dalam konstitusi, hanya sebagai penegasan. D. Bahwa hak asasi itu perlu dilindungi. Pengertian negara hukum yang pernah dirumuskan dalam sebuah simposium nasional pada tahun 1966 dijelaskan bahwa sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu, atau singkatnya disebut prinsip rule of law. Ciri dari prinsip rule of law itu antara lain dirumuskan sebagai berikut. A. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. B. Peradilan yang bebas tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga. Dan C. Legalitas dalam arti segala bentuknya. D.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa negara hukum dapat menunjukkan pengertian kepada kita bahwa negara di mana keberadaannya dan mekanisme kehidupannya didasarkan pada hukum. Semua alat perlengkapan dan penduduknya semua diatur berdasarkan hukum. Artinya, keberadaan dan mekanisme negara itu tidak dijalankan sewenang-wenang, melainkan atas dasar hukum. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum itu dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan penjelmaan dari aspirasi dan kesadaran serta cita hukum rakyat. Memahami teori kedaulatan hukum, jika analisis keterkaitannya dengan konsep negara hukum, di mana teori kedaulatan hukum menempatkan hukum sebagai sumber kedaulatan, jadi kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. Teori tersebut menempatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Pemerintah serta kekuasaan untuk menjalankannya diatur, ditata atas dasar kekuatan hukum. Teori tersebut memunculkan aturan-aturan hukum yang mengatur negara, yang sering disebut hukum tata negara, serta berbagai aturan hukum untuk menjalankan kewajiban negara itu, yang sering disebut hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, dalam kerangka menata organisasi negara hukum. Konstitusi merupakan perwujudan dari teori kedaulatan, di mana negara didirikan, diorganisasi berdasarkan konstitusi, sedangkan negara yang didasarkan atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar itu merupakan negara hukum. Pemirsa, kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi pengembangan konsepsi negara hukum. Teori kedaulatan hukum lebih dahulu berkembang daripada konsepsi negara hukum. Konsepsi negara hukum tumbuh dan berkembang atas dasar berkembangnya teori kedaulatan hukum. Berdasar uraian tadi dapat disimpulkan bahwa teori kedaulatan hukum dan negara hukum memiliki keterkaitan konseptual. Pemikiran negara hukum justru diawali terlebih dahulu mengenai pemikirannya tentang teori kedaulatan hukum. Teori ini telah menunjukkan wujud aplikasinya dalam bentuk negara hukum. Teori kedaulatan hukum ini yang kini populer sebagai paham yang banyak dianut, namun dalam prakteknya tidak menyendiri, tetapi bersamaan dengan teori kedaulatan yang lainnya. Secara lebih khusus, yaitu konsepsi negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 1945, persoalannya antara lain bagaimana konsep negara hukum menurut Undang-Undang Dasar RI 1945, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana arah pelaksanaannya. Masalah pertama, apakah Indonesia itu sebagai negara hukum? Marilah kita bahas pertanyaan ini. Sebagai langkah pertama, dengan menganalisis pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945, di sana akan ditemukan kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada sistem konstitusional. Sistem ini kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Secara tertulis,
Anda akan dapat melihat rumusannya dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI 1945. Perhatikan kutipan sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Maatstaat. Sebagai negara hukum, dengan kata-kata negara yang berdasarkan atas hukum atau disebut Rechtsstaat, dan ditegaskan pula bahwa Indonesia bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka atau disebut Maatstaat, kendatipun dalam batang tubuh tidak secara eksplisit, namun dengan melihat sejarah berdirinya negara ini dilakukan atas dasar sebuah undang-undang dasar dalam arti konstitusi merupakan salah satu ciri pokok dari negara hukum. Sebab hukum dasar itu yang merupakan perwujudan cita-cita politik dan sekaligus cita hukum rakyat yang membentuk negara, kemudian diwujudkan dalam bentuk sebuah undang-undang dasar. Dasar yuridis konstitusional Indonesia sebagai negara hukum. Contoh, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI 1945. Presiden memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Ini menunjukkan negara Indonesia sebagai negara hukum, di sini kekuasaan Presiden tidak terbatas, artinya terbatas oleh ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Ini merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Kemudian selanjutnya dapat kita analisis pasal 27 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang isinya mempertegas. Negara kita sebagai negara hukum, pasal tersebut menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalankan hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Jika kita perhatikan dalam pasal ini memuat asas equality before the law, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum. Ini jelasnya merupakan pencerminan dari negara hukum. Pemirsa, dari uraian materi mengenai konsep negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar RI 1945 dapatlah disimpulkan bahwa pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan materi mengenai konsep negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar RI 1945. Semoga tayangan tadi dapat memberikan manfaat bagi Anda. Selamat belajar, sukses untuk Anda.